warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimahullah, sahabat Hang dan juga pemirsa Hang TV di mana pun Anda berada saat ini. Kembali kita bertemu dalam program ATKJ. Anda tanya, kami jawab di kesempatan pada hari ini, di mana seperti biasa dalam program ATKJ ini antum bisa bertanya tentang segala hal tentang Islam hanya melalui WhatsApp yang sudah antum kirimkan di 0819 0101 0106. Dan tentunya pertanyaan yang antum kirimkan nanti akan dijawab oleh para narasumber kami, yaitu para asatizah, ustaz-ustaz yang insya Allah tentunya dari pemaparan mereka akan memberikan suatu banyak ilmu dan hal-hal yang baik bagi kita semuanya, yang baik berkenaan dengan muamalah, ibadah, dan segala hal yang berbau dengan Islam. Dan di suatu saat ini sudah hadir di ruang kita, ruang siar kita tercinta ini, bersama ustaz. Tentunya ustaz yang kali ini hadir adalah ustaz yang kita kenal bahwasanya dia adalah yang sangat sikoh dalam hal Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, saudara semuanya, langsung kita bacakan pertanyaan sudah Anda kirimkan melalui kami di WhatsApp ini. Kali ini pertanyaan yang pertama itu dikirimkan dari Ramadan di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bila kita membaca Al-Quran bisa membuat hati kita menjadi bersih? Syukran, itu aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Hang dan TV Hang dimanapun Anda berada, rahimahumullah wa iyyakum jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kepada kita berbagai macam rahmat, nikmat dan taufik sehingga kita bisa dimudahkan dalam melaksanakan setiap kebaikan, amal saleh, al-ma'ruf, al-khairat. Tentunya ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah itu murni taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, barakallahu fik kepada Bapak Ramadan di Kalteng yang sudah menyampaikan pertanyaannya pada kesempatan siang hari ini. Apakah membaca Al-Quran bisa membuat hati menjadi bersih? Jawabannya, nah. Jawabannya, iya. Membaca Al-Quran, ya kan, membersihkan kotoran-kotoran hati. Akan mensucikan jiwa. Di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membacakan Al-Quran kepada umat manusia. Yatslu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Ya, Rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan mensucikan hati-hati kalian daripada kotoran-kotoran kesyirikan, dosa, maksiat. Ya, dan Rasul mengajarkan kepada kalian Al-Kitab,
dan mengajarkan kepada kalian sunnah dan mengajarkan kepada kalian ya ilmu yang belum kalian ketahui. Di sini sangat jelas bahwa Allah Tabaraka Ta'ala mengiringkan antara membaca Al-Quran akan mensucikan jiwa, akan membersihkan hati. Dan kita semua mengetahui bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Secara umum Al-Quran petunjuk bagi seluruh manusia, ini orang-orang yang mau mengambil hidayah tersebut, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, ini Al-Kitab, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika seseorang merutinkan membaca Al-Quran Al-Karim setiap harinya, maka biiznillah, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan membersihkan hatinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membersihkan jiwanya. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau mengatakan law taharat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita ini bersih, maka dia tidak akan pernah bosan dengan membaca kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang terus-menerus menyempatkan waktunya untuk membaca, bertilawah Al-Quran Al-Karim, maka Allah akan membuang, akan membersihkan dari hatinya kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Berbeda dengan orang-orang yang malas membaca Al-Quran. Ya, berbeda dengan orang-orang yang sedikit membaca Al-Quran. Ya, maka tentunya ini akan menjadikan jiwanya menjadi dipenuhi dengan kelalaian, wal'iyadz billah, akan masuk kepadanya noda-noda kefasikan. Ya, dan membaca Al-Quran adalah zikir, dan zikir kepada Allah akan mensucikan, akan membuat hati tenang. Tidak ada hati yang tenang kecuali memang hatinya itu bersih dari kotoran. Allah mengatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang ketika membaca Al-Qur'an, ketika berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Dan membaca Al-Quran min afdali zikir, membaca Al-Quran di antara zikir-zikir yang utama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas pemaparannya. Dan kali ini kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, sahabat-sahabat semua yang sudah dikirimkan. Kali ini dari Bapak Ishak di Singapura. Ustaz, apakah terbaik berdoa dengan bahasa Arab di luar waktu sholat? Syukran. Nah, barakallahu fiik kepada Bapak Ishak di Singapura. Doa, bahwa doa adalah ibadah. Doa'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, dan ibadah tentunya diatur dalam syariat Islam yang mulia ini. Jadi tidak sembarangan seseorang melakukan sebuah
ibadah tanpa ada contoh, tanpa ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia, ya, salah satu ibadah yang sangat mulia yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala akan turunkan pertolongan-pertolongannya. Disinilah akan nampak, akan terlihat jelas bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin dengan dia meminta, dengan dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan jelas dia seorang hamba meminta kepada Rabbnya. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سيدخلون جهنم داخرين dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada kami, kata Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Ya. Dan nah, di beberapa keadaan atau bahkan banyak, ya, dalam aktivitas keseharian kita, di sana ada zikir dan di sana ada doa. Di sana ada zikir, di sana ada doa. Ya. Maka kita melihat memang semuanya lafaz daripada doa-doa yang ma'thurat, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, semuanya berbahasa Arab. Dan berdoa dengan bahasa Arab ini tentunya lebih utama. Bahkan dalam sebagian keadaan dia berdoa harus pakai bahasa Arab, seperti dalam solat. Seperti dalam solat ketika dia selesai membaca doa sujud, ya, atau ketika dia solat sendirian, solat sunnah tentunya boleh melamakan sujud. Maka dalam doanya dia harus memakai pakai bahasa Arab, karena ini masih dalam solat. Ya, karena ini masih dalam solat. Tapi ketika di luar solat memang diperbolehkan untuk berdoa dengan doa yang mudah dia ucapkan daripada bahasa yang dia pahami, dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa yang lainnya, maka boleh. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang mengajarkan kepada manusia ilmu, diantaranya ilmu bahasa, ya, diantaranya ilmu bahasa. Dan mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semua kebutuhan, semua hajat. Jika memang doanya bisa dihafalkan dengan bahasa Arab dan bisa dipahami, maka ini lebih utama. Kalau tidak, maka di luar sholat, maka boleh dia dengan bahasa yang lainnya ketika dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Semoga jelasnya bagi Bapak Ishak dan juga buat sahabat semuanya yang mendengarkan pertanyaan tadi. Taib, kembali kita pertanyaan selanjutnya. Kali ini kirim dari Siti Mas'udah di Lumajang. Bismillah. Ustaz Ahwan, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar bahwasanya kalau minta diruqyah itu tidak boleh. Lalu bagaimana minta didoakan oleh orang yang dianggap soleh, Ustaz? Lalu pengertian tawassul kepada orang soleh itu bagaimana, Ustaz? Syukran. Nah, barakallahu fiik kepada Ibu Siti Mas'udah di Lumajang yang sudah menyampaikan pertanyaannya pada siang hari ini. Nah, berkenaan dengan meminta diruqyah. Nah, meminta diruqyah. Makna larangan di sini bukan haram, ya, bukan tahrim. Tapi untuk sampai pada tahap makruh, ya, untuk meminta diruqyah. Berdasarkan beberapa hadis, diantaranya bahwa diantara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 70,000 yang mereka masuk surga tanpa azab, tanpa hisab,
bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Siapakah mereka? Rasulullah SAW menjelaskan di antara sifat mereka adalah la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Humul ladzina la yastarkun wa la yaktaun. Mereka tidak mengobati luka dengan besi panas. Ya, wala yatatayyarun, dan mereka tidak percaya dengan tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka, mereka senantiasa bertawakal. Jadi mereka lah yang akan masuk surga tanpa tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Dan yang disunnahkan tentunya di sini bagi setiap muslim adalah dia bisa meruqyah dirinya sendiri dengan membaca ayat-ayat ruqyah dalam Al-Qur'an. Dia bisa meruqyah dirinya sendiri tanpa harus meminta orang lain meruqyah dirinya. Walaupun dalam hukumnya boleh seseorang, ya boleh, tidak sampai pada tahap tahrim, ya boleh meminta orang lain untuk meruqyah dirinya atau meruqyah keluarganya, atau apalagi memang di sana ada sebab-sebab yang memang dibutuhkan untuk diruqyah, ya seperti orang-orang yang ada gangguan, ya diganggu oleh syaitan dari kalangan jin, ya maka ini harus diruqyah. Sedangkan dia mungkin tidak faham masalah ruqyah, maka dia boleh untuk apa namanya meminta orang lain atau orang yang ahli dalam hal ini, kepada seorang ustaz atau kepada orang yang sudah belajar talibul ilmi untuk meruqyah keluarganya. Nah, berkenaan dengan tawassul, yakni tawassul ini ada tawassul yang diperbolehkan dan ada tawassul yang dilarang. Ya, tawassul ada dua, ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Jadi tawassul yang diperbolehkan diantaranya yang pertama bertawassul dengan melalui nama-nama Allah Tabaraka wa Taala. Ketika kita berdoa maka kita panggil nama-nama Allah Tabaraka wa Taala. Min al-asma'il husna wa sifatihil 'ulya. Ya, sesuai dengan hajat dan doa kita. Ketika kita ingin diampuni dosa kita maka panggillah Allah dengan namanya Al-Ghaffar. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, ighfir li. Ya Tawwab, Ya Tawwab, tub 'alayya. Ya, ketika kita minta rezeki, Ya Razzaq. Ketika kita minta keturunan, Ya Wahhab. Ya, maka ini diperbolehkan dan bahkan ini salah satu yang disunnahkan, ya, bukan hanya hukumnya boleh tapi dianjurkan, ya. Dianjurkan, disunnahkan. Ya, karena Allah Taala tidaklah menetapkan satu ketetapan daripada nama nama Allah yang memiliki kesempurnaan makna kecuali di dalamnya ada maksud dan tujuannya, ada hikmah. Jadi antaranya adalah dengan bertawassul dengan nama-nama tersebut. Ya. Yeah. Kemudian bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan amal saleh yang dia kerjakan. Seperti orang yang baru selesai mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadhan, maka dia berdoa kepada Allah dan dia di dalam doanya dia mengatakan, Ya Allah, dengan saya mengkhatamkan Al-Quran maka berikanlah kepadaku ini dan itu, atau berikanlah kepadaku keturunan yang saleh, rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat. Maka boleh boleh bertawassul dengan amal saleh, ya. Atau ketika dia melakukan sebuah amalan daripada sedekah tentunya, ya. Seperti orang yang dan ini sangat bahkan ada dalil perintah dari Nabi SAW, yaitu bertawassul, berdoa kepada Allah mengharap kesembuhan dari penyakit dengan bersedekah. Dengan bersedekah, dia bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, al-fuqara wal masakin, atau kepada siapa saja yang masih dalam ruang lingkup fi sabilillah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, dengan sedekahku ini, jika engkau mengetahui ini adalah ikhlas karena mengharap wajahmu, maka sembuhkanlah penyakitku, atau sembuhkanlah penyakit anakku.
ayahku. Maksudnya dia boleh ya? Oh, itu boleh saat ya? Nah. Oh, Masya Allah. Nah. Masya Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Dengan dengan sedekah. Ini merupakan tawassul ya. Dia bertawassul dengan amal salihnya, dengan sedekahnya untuk meminta, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Doa orang yang saleh yang masih hidup. Yang masih hidup. Ya. Atau mereka mengatakan doa kepada doanya orang seorang wali. Kalau kita di Indonesia ini sangat masyhur dengan wali ya. Wali ini bukan hanya ya. Siapa sih sebenarnya wali itu? Apakah harus memiliki keutamaan, kelebihan, ada sesuatu atau memiliki sesuatu yang karamah ya? Apakah itu yang dikatakan wali? Tidak. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah, mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Siapa mereka? Ayat setelahnya Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Jadi seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka adalah wali Allah Tabaraka wa Taala. Mereka adalah wali Allah Tabaraka wa Taala. Tapi tentunya dalam hal kedudukan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan, kadar amalan, ya. Sehingga kita lihat memang ketika Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang mendengar, mendengarkan beliau bersabda, nanti akan datang dari dari negeri Yaman seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka kalau kalian bertemu dengannya, maka mintalah doa kepadanya, mintalah kepada beliau agar mendoakan kalian. Ya, di zaman Abu Bakar tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni, di zaman Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab Amirul Mukminin menemui Uwais Al-Qarni dan meminta agar dia didoakan. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, saya tidak pantas mendoakan Amirul Mukminin. Ya, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, saya mendengar sabda Rasulullah SAW dan saya menjalankan perintah Rasulullah SAW. Barulah Uwais Al-Qarni meminta ampun kepada Allah untuk Amirul Mukminin. Ini menunjukkan bahwa tawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup diperbolehkan. Tapi jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, sedikit-sedikit minta doa kepada orang saleh, minta doa kepada orang saleh, ini tidak pantas juga. Karena kapan dia minta kepada Allah karena dia jadikan orang lain sebagai tawassul terus-menerus, ya? Dia sendiri bisa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita melihat juga di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika musim kemarau ya, maka mereka mendatangi pamannya Nabi Al-Abbas. Jadi mereka bukan mendatangi kuburan Nabi, ya, mereka mendatangi orang yang masih hidup, orang saleh, pamannya Nabi Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka Umar bin Khattab mengatakan kepada Al-Abbas agar berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Al-Abbas berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah turunkan hujan. Ya, jadi dalam hal-hal yang mungkin sangat genting, hal yang darurat, maka ini diperbolehkan. Atau orang yang mungkin sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya, melaksanakan haji dan umrah dan meminta, dan orang yang tidak ikut umrah meminta agar didoakan, maka ini juga diperbolehkan. Dan ini sangat sangat sering ya, kita dengar ya, ketika saudara-saudara kita, teman-teman kita melaksanakan ibadah umrah, maka kita yang di Indonesia meminta didoakan, maka ini juga diperbolehkan. Oh, wallahu ta'ala. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Ustaz ada berkenaan dengan hal ini Ustaz? Kalau misalnya kita minta doa dari orang tua kita, apakah itu termasuk tawassul juga atau enggak Ustaz? Kalau Ustaz yang berkata berkenaan itu Ustaz. Termasuk. Oh, termasuk juga. Termasuk. Oh, baik. Ustaz. Mari kita ke pertanyaan selanjutnya sahabat semuanya, yang kali ini dikirimkan dari Ukhti Wahyuni di Singapura. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
calon suami saya bilang, insya Allah kalau sudah jadi menikah nanti, dia akan rajin sholat. Tapi Ustadz, saat ini dia belum bisa menjadi imam karena dalam sholatnya masih belum banyak hafal sholat-sholat dan melakukan apa sholat pendek. Pertanyaannya adalah, apakah saya lanjutkan saja rencana pernikahan kami atau saya tunda sampai dia bisa membimbing saya khususnya masalah sholat, Ustadz? Mohon pencerahannya. Nah, barakallahu fiik kepada ukhti Wahyuni di Singapura ya. Semoga Allah berikan apa namanya kemudahan ya untuk mendapatkan jodohnya yang tentunya yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Baik, berkenaan dengan calon suami. Dan di sini belum suami ya. Masih calon ya. Calon. Baik, kalau kita lihat memang ya di sini dijelaskan dia belum bisa menjadi imam dalam salat karena apa namanya di sini belum hafal surat pendek pun juga belum hafal. Yang pertama dengan insyaallah kalau jadi nikah dengan saya dia akan rajin salat. Berarti menunjukkan sebelumnya belum menjaga salat. Nah, ini juga sebuah permasalahan ya. Maka perhatikan wahai saudariku muslimah yang belum menikah ya. Bagi calon suami kita maka perhatikan agamanya. Karena Nabi SAW menjelaskan fazfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah yang beragama maka engkau akan beruntung. Ya. Ini adalah pilihan atau faktor ya pilihan yang pertama atau sebab yang pertama yang paling kuat untuk menjadi pasangan kita. Ya. Kalau salat saja dia lalaikan. Ya, perintah Allah dia lalaikan. Maka apalagi dengan kita. Ketika menikah dengannya maka lebih dilalaikan lagi. Tidak akan diberikan hak. Kenapa? Karena haknya Allah Tabaraka Taala tidak diberikan. Salat, ya, perintah salat Allah Tabaraka Taala memerintahkan untuk salat tapi dia tidak salat. Atau mungkin salat ketika dia ketika dia semangat dia salat, ketika dia malas dia tinggalkan. Ya, maka ini perlu dia belajar terlebih dahulu. Kalau memang itu sudah menjadi sebuah harapan maka silakan dinasihati dia untuk menjaga salat 5 waktu ya, untuk menjaga salat 5 waktu, kemudian untuk belajar Al-Qur'an ya. Intinya yang wajib-wajib dahulu. Bagaimana akidahnya, kemudian bagaimana salatnya. Adapun tidak banyak hafal surat pendek ini bisa dipelajari seiring berjalannya waktu tapi kita lihat yang menjadi patokan adalah hal-hal yang pondasi yang tidak bisa ditoleransi ya. Seperti meninggalkan sholat, ini tidak boleh meninggalkan sholat, jelas ini perbuatan dosa melalaikan sholat ya. Jadi itu yang pertama, nasihat ya, berikan dia nasihat atau nasihati dia dengan nasihat yang baik agar dia menjaga salat 5 waktu agar dia lebih belajar agama terlebih dahulu ya, sehingga ketika dia sudah faham kewajibannya kepada Allah, kepada Rabb yang menciptakan dia, maka adapun yang lainnya maka insyaallah tabaraka wa taala akan menyusul dengan setelah menikah tentunya. Maka dalam hal ini iya. Maka saya katakan bahwa memang harus ditunda. Kalau orang yang calon suami ini masih melalaikan sholat, ya tunda untuk menikah dengannya. Ya, ditunda untuk menikah dengannya. Dan tapi tidak perlu dibatalkan kecuali dengan telah menyampaikan nasihat-nasihat dia tidak terima, dia tidak berubah, maka batalkan. Dan terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala agar memberikan yang terbaik, agar memberikan yang terbaik. Dan kalau hanya sekedar janji dan ini sudah banyak, sangat disayangkan memang ketika kaum laki-laki hadahumullah yang belum menikah, ya, para remaja, karena dia mungkin telah jatuh cinta kepada seorang wanita, seorang gadis, padahal dia bukan orang yang terlalu faham dengan agama atau masih meninggalkan sholat. Maka permintaan dari pihak wanita agar dia menjaga sholat, maka dia berjanji, nanti kalau kita sudah menikah saya akan
menjaga solat lima waktu. Nah, ini perlu dipertimbangkan ulang, ya. Karena setelah menikah, setelah akad, maka tidak bisa diulang lagi. Ya, walaupun terjadi perselisihan, maka akan terjadi perceraian. Dan perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Taala, walaupun itu diperbolehkan. Tapi ketika syaitan berhasil memecah atau menceraikan antara suami dengan istri, maka mereka sangat bangga dari kalangan syaitan. Ya, maka sebelum itu terjadi, perbaiki terlebih dahulu. Jangan termakan dengan janji-janji yang belum pasti. Wallahu ta'ala. Baik, padahal dua ini sama-sama hal yang penting, Ustaz, ya. Antara sholat dan menikah dua-dua sangat penting, Ustaz, ya. Nah, pernikahan sesuatu yang disunahkan. Ya. Semoga untuk Ukti Wahyu di Singapura bisa mengambil hikmah dari jawaban yang saya berikan oleh Ustaz. Dan juga mungkin kaum muslim dan muslimat juga yang mungkin saat ini juga mengalami hal ini, semoga bisa menjadikan sebuah ibroh buat kita semuanya. Tayyip, kembali di pertanyaan selanjutnya, masih dari ATKJ. Yang kali ini pertanyaannya, ya, kali ini pertanyaannya dikirim. Oh, Afwan, berarti ada dua pertanyaan. Kali ini pertanyaan masih dari Wahyuni di Singapura yang kedua. Ustaz, bolehkah seorang sebagai makmum yang masbuk, kemudian setelah imam sholat, dia melanjutkan sholat, namun kemudian dia menjadi imam karena di belakangnya dia itu ada yang menjadi makmum belakang. Jadi makmum yang masbuk akhirnya menjadi seorang imam dari makmum yang masbuk di belakangnya lagi. Itu apakah boleh, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Syukran. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Ukhti Wahyuni tadi, yeah, Pak, ya? Iya, yeah. Baik. Ini berkenaan dengan seorang yang masbuk dalam salat, ya, masbuk dalam salat. Kemudian setelah imam salam, ya, datang masbuk yang berikutnya, ya, yeah. Dan dia memberikan isyarat agar dia menjadi imam yang masbuk tadi, menjadi imam bagi masbuk yang kedua. Iya, betul. Betul, Ustaz. Apakah yang diperbolehkan? Ya, jadi kayak sambung menyambung, Ustaz, ya. Sambung menyambung. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani, yang digelar dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pernah ditanya, ada seseorang yang mendapati jamaah, ya, tinggal satu rakaat. Ketika imam salam, ia pun berdiri dan menyempurnakan kekurangan rakaatnya. Ketika itu datang jamaah lainnya dan solat bersamanya, menjadi makmum dengannya. Apakah mengikuti makmum yang masbuk semacam ini diperbolehkan? Maka Syekhul Islam menjawab, mengenai solat yang pertama tadi, ada dua pendapat di mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Akan tetapi pendapat yang benar adalah perbuatan yang seperti ini diperbolehkan. Ya, inilah menjadi pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Hal tadi dibolehkan dengan syarat orang yang diikuti merubah niatnya menjadi imam, dan yang mengikutinya berniat menjadi sebagai makmum. Ya, ini diperbolehkan, ya. Jadi nanti kita lihat di sini bagaimana dalilnya, ya. Nabi SAW bersabda ketika menjadi imam bagi Ibnu Abbas, tatkala sebelumnya beliau niat salat munfarid. Dalam salat sunnah, ya. Dan ada sebagian perkara dalam hukum salat yang apabila itu boleh dalam
solat sunnah, maka di solat wajib juga sama, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Ketika Nabi SAW solat sunnah munfarid, maka datang seorang sahabat, yakni Ibnu Abbas, di samping beliau, ya. Jadi Nabi SAW menjadi imam dan Ibnu Abbas menjadi makmum. Ibnu Abbas menjadi makmum. Maka dalil inilah yang ditarik kepada orang yang masbuk, kemudian dijadikan sebagai imam bagi orang yang masbuk berikutnya. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika yang sama-sama masbuk ini, dan ini juga pernah kejadian, ya, di sebagian masjid atau di sebagian ma'had, mereka sama-sama masbuk, tapi ketika imam salam, maka mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi imam dengan isyarat mereka mundur sedikit, dan orang yang paling terdepan diangkat menjadi imam. Dan yang seperti ini wallahu ta'ala alam belum ada kita temukan dalilnya, ya, belum kita temukan dalilnya. Adapun yang seperti yang disebutkan tadi wallahu ta'ala alam, ini masih diperbolehkan dengan syarat tadi niat, ya, niat yang masbuk yang pertama dia merubah niat menjadi imam, dan orang yang tentunya yang datang sudah berniat bahwasanya dia akan menjadi makmum dan mengangkat orang yang di sebelahnya menjadi imam. Jadi ini hanya yang menjadi patokan adalah di niat, ya, di niatnya masing-masing. Kalau niatnya masing-masing sudah sesuai menjadi imam dan menjadi makmum, maka ini diperbolehkan. Iya. Nah, yang pasti mereka sudah namanya salat berjamaah, Ustaz, ya. Nah, bukan salat munfarid lagi, ya. Taib, Ustaz. Jazakallahu khairan. Selamat datang semuanya. Kembali kita di pertanyaan berikut yang sudah antum kirimkan kepada kami dari program ATKJ ini, yaitu dari Aziz di Kediri. Ustaz mau tanya, apakah tidak apa-apa kalau misalnya kita mengaji surat Al-Kahfi setelah sholat Jumat? Syukran. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak, ya? Insya Allah terakhir. Terakhir, ya. Baik, barakallahu fiik kepada Bapak Aziz di Kediri. Ya. Berkenaan dengan membaca surat Al-Kahfi setelah sholat Jumat, tidak ada masalah. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, karena itu masih dalam kategori hari Jumat, ya. Hari Jumat. Sebelum Jumat, pada Jumat, sore Jumat, masih hari Jumat. Ya. Bahkan ada dalil menjelaskan dari Nabi SAW tentang diperintahkan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan juga di siang hari Jumat. Hari Jumat. Jadi dua kali. Malamnya sekali, siangnya sekali. Jadi ketika memang siangnya dia belum baca, setelah sholat Jumat dia baca, dia selesaikan sekali duduk, maka tidak ada masalah, masih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun tentang keutamaan tentang membaca surah Al-Kahfi sudah sering kita sebutkan, ya, yang pasti bahwa ini merupakan salah satu sunnah dan diperintahkan dan memiliki keutamaan, dan kita harus tentunya berlomba-lomba dalam setiap kebaikan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Selamat datang semuanya dan pemirsa Hang TV. Alhamdulillah, dalam program ATKJ ini sudah banyak sudah kirimkan pertanyaan yang sudah antum kirimkan kepada kami, dan semoga dari pertanyaan yang sudah antum kirimkan hari ini dan sudah dijawab oleh narasumber kita, yaitu bersama Ustaz Idris kali ini, bisa memberikan suatu pemahaman, suatu ilmu dan pengetahuan yang mungkin tadinya tidak mengetahui, akhirnya jadi paham, dan yang tadinya mungkin sudah paham, akhirnya jadi makin mengerti bahwasannya sebuah ilmu itu memang harus dicari dengan cara bisa mendengarkan, membaca, ataupun mendengarkan seperti saat ini dengan program ATKJ. Dan semoga dari tampilan kami sudah hadirkan orang dengar Anda ini, bisa kita beri satu hikmah dan kita ambil sebuah ibrah dari program ATKJ ini. Dan juga kami ucapkan jazakallah khairan kepada narasumber kita Ustaz Idris atas paparannya, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada antum semua sahabat yang semuanya yang sudah mendengarkan program ATKJ ini. Dan akhirnya kita akhirkan program ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.